Hai, saya Zul Arif. Saya salah seorang artis baru dalam industri muzik Malaysia dan baru-baru ini saya baru riliskan satu lagu bersama dengan Baby Fly berjudul Ia yang kini berada di semua digital platform. Dia sebenarnya before I jadi artis lagi tau, benda ni dah berlaku banyak kali tau. Okay, so I bagi tahu nama sebenar I is Ahmad Zul Arif bin Ismail. Okay, so memang di kalangan kawan-kawan yang banyak yang panggil Zul dan panggil Zul Arif. Dia memang berbeza kalau kita tengok daripada segi fizikal pun memang berbeza Zul Arifin dengan Zul Arif ni. Dan Zul Arif adalah seorang penyanyi, Zul Arifin adalah seorang actor yang paling lawak lah. I pernah pergi masa tu kat immigration sebelum pandemik. Bila pegawai immigration tu tengok I punya pasport, dia tanya, oh awak ni yang Zul Arifin yang pelakon tu, cakap, eh kan, tak ada kena-mengena, cuma nama tu je similar. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mesti akan ada yang cakap saja nak gunakan nama Zul Arif yang orang kata apa, dekat dengan nama Zul Arifin apa semua. Tapi yang berbeza sekali, kita boleh membezakan yang sangat-sangat jauh adalah saya sebagai seorang penyanyi dan Zul Arifin sebagai seorang pelakon. Itu yang boleh nampak perbezaan. So kalau kata nak menumpang populariti tu, rasanya jauh sama sekali lah kot, sebab kita punya jurusan dalam muzik dan lakonan ni dua benda yang berbeza kan. So saya harap mungkin juga kalau kata ada yang cakap nak menumpang populariti itu, kalau nak menumpang apa salahnya kan, kalau dah memang dah rezeki nak tertumpang nama Zul Arifin tu, alhamdulillah. First of all, saya bukan daripada kalangan keluarga yang mempunyai susu galu bakat-bakat seni yang sedia ada. Memang tak ada related dengan mana-mana artis ataupun mana-mana penyanyi yang sedia ada kat dalam industri kita. So saya memang berasal daripada keluarga yang bukan, orang cakap apa, bukan T20 lah. Saya adalah membesar dalam keluarga yang biasa-biasa, dan fokus family saya adalah pembelajaran nombor satu, dan you must have a career bagi mereka. Sebab dulu kita ada mindset yang macam kalau kita jadi artis ni tak ke mana. Itu mindset kita tak boleh nak salahkan, tapi itulah mindset ibu bapa yang sebelum ni. Bukan je tak pernah, pernah je dulu masa saya lepas SPM adalah curi-curi pergi uji bakat apa semua. Tapi memang bila kita nak melangkah tanpa restu tu, dia payah sikit. So saya memang simpan impian tu, ikat ketat-ketat, letak kena store. So bila terjadi yang macam mana tiba-tiba saya boleh muncul untuk berada dalam industri sebagai penyanyi ni, dia pun secara tak sengaja juga masa tu, sebab saya punya personal assistant ada suggest saya. Dia kata, why not you pergi practice you punya vocals, you kan suka nyanyi apa semua. Sebab bidang saya pun tak lari juga, sebab saya memang one of the speaker untuk financial ni. So dia kata, why not you pergi berlatih vocal untuk you punya talk apa semua. Itu dia punya clue lah sebenarnya. Tapi dia yang membuatkan saya pergi berjumpa dengan Cikgu Syafi untuk belajar semula. Sebab kita nak masuk dalam industri ni, walaupun usia kita dah lanjut, kita tak lanjut sangat kan, baru 30-an. Kita macam nak buat sesuatu, kita kena buat betul-betul. Maknanya kita kena prepare diri kita. One more thing, because of I ada satu lirik yang memang I dah memang tulis untuk my first single tu, untuk my late mom. Memang itu adalah apa yang saya nak sampaikan. So macam my vocal coach banyak lah, memang encourage I untuk, dia kata umur is doesn't matter. Dia cakap kalau you tengok dekat luar, dekat US apa semua, umur kebanyakan penyanyi yang ada pun ada yang start umur 30, ada yang start umur 40. Dia cakap you kena open your eyes and jangan rasa diri you terlampau tua untuk enter to the industry. Saya memang prefer untuk memasak di rumah. So memang one of my hobby lah, sebab saya pun membesar dengan ibu dan ayah saya pernah buka catering dan apa, menjalankan bisnes kantin dekat kilang dan college matrikulasi. So saya banyak bantu daripada lepas SPM. Memang saya dah banyak membantu mak dengan ayah saya dekat dapur. So dia benda yang paling renyah yang saya memang sukalah buat, dia nasi kerabu. Sebab nasi kerabu ni dia terlampau terlampau banyak dia punya perkakas, terlampau banyak dia punya bahan nak kena siapkan apa semua, tapi tetap juga nak buat. So sebab kita nak rasa taste, nak bila PKP ni, saya rasa paling kerap saya buat nasi kerabu during PKP daripada 2020. Sebab apa, nak pergi Kelantan tak boleh. So kalau kata makan yang beli dekat sini, dia tak sama dengan kita punya apa yang kita taste dekat negeri asal nasi kerabu ni. So saya memang prefer untuk masak sendiri, walaupun dia memang susah untuk saya prepare nasi kerabu.
seperti yang sudah maklum, kita pun dah nak berada pada fasa-fasa yang kita dah boleh open back di industri apa semua. So kita akan terus untuk promotion IA. Kita akan keep on promotion untuk lagu IA ni sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. And at the same time pun, sebenarnya kami dah ada perancangan untuk the next single. Dia ada project, tapi untuk next year lah. Dia ada a special project. Maybe kita akan lancarkan on January ataupun quarter 1 of 2022 lah. Kita nak Zul petik satu komen atau DM dekat Instagram yang buat Zul rasa macam semangat untuk terus bergelar penyanyi. Ada tak? So ni daripada I punya vocal coach tau. Dia komen kat situ ye je, tapi dia punya ye tu saya dah tahu dah macam mana dia punya reaksi, dia punya ye tu bila kata. Sebab kalau you tengok scroll kat I punya IG, my vocal coach Cik Syafi memang dia akan komen ye tu je. Tapi dia punya ye tu maksud dia hanya saya dengan dia je yang tahu apa dia. Okay, next kita nak tanya, memandangkan Zul suka memasak, kita nak Zul search satu akaun Instagram yang Zul suka usah untuk tengok video memasak. Siapa dia? Saya sekarang ni, currently, saya tengah banyak tengah usah-usah arwah Siti Sarah punya IG. Sebab saya macam, before this saya tak pernah tengok tau dia punya masakan. Tapi sejak lately ni orang-orang banyak bercerita pasal Siti Sarah apa semua. So saya jadi macam tertarik untuk saya try resipi dia. Saya dah buat dah salah satu resipi dia. Memang Alhamdulillah lah apa yang Allah Yahmah Siti Sarah share ni memang a real recipe yang memang kita boleh buat. Dan cara dia memasak tu is similar like me. Dia ikut kita je, berapa kita nak lepak, berapa kita ni, dia tak ada nak sukatan-sukatan khas lah. Dia ada macam, you nak masuk, ikut dia punya taste sendiri, ikut cara kita, ikut selera kita. Benda ketiga kita nak tanya, apa dia benda terakhir yang Zul purchase dekat mana-mana shopping app? Benda terakhir. So bagi tadi, I baru beli mesin pengering haiwan. Sebab kat rumah saya ni ada banyak kucing. So bila kita orang nak grooming tu, nak keringkan dia tu susah. So saya tengok dekat YouTube ada one of the new machine. Ini dia. So this is just a zipper box untuk keringkan saya punya kucing. Okay, agak-agak ada tak app yang Zul baru je lepas download dekat phone? Apa dia app tu? Saya baru download Disney Hotstar. Disney Hotstar. Ni last, kita nak Zul search satu gambar penyanyi inspirasi and share dengan kita orang siapa orang and kenapa. Salah seorang yang banyak galakkan I lah untuk dalam bidang penyanyian ni. Pak, siapakah dia? Ratu pop etnik Malaysia, Nurhaniza Idris. Hai, saya Zul Arif. Anda sedang menonton saya dalam Shock Busybody. Sekarang kita tahu kita tengah mengalami situasi pandemik COVID-19. So apa yang penting, kita jaga kita, pastikan jaga persekitaran kita dan jangan rapat-rapat walaupun dengan orang tersayang di tempat yang sempit. Nak ramai-ramai, duduk dekat dalam rumah. Tapi rumah tu duduk dengan ahli rumah je lah. Jangan invite kawan-kawan pula musim-musim COVID ni. So apa yang penting, stay safe guys.